Cerdas, SD Muhammadiyah Kauman Yogyakarta menyelenggarakan kunjungan silaturahmi di Pondok Pesantren Panti Asuhan Abdul Alim Muhammadiyah Imogiri yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 2 dan kelas 3 pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015. Pada kesempatan kali ini, keluarga besar SD Muhammadiyah Kauman memberikan santunan berupa uang dan sekaligus sembako. Kunjungan silaturahmi diadakan dengan tujuan untuk membina iman dan takwa kepada peserta didik, khususnya kelas 2 dan kelas 3. Acara yang dimulai pada pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia Barat ini berlangsung dengan sangat meriah loh, karena terdapat berbagai acara pembukaan kalam ilahi, sambutan pengurus panti, dan sambutan dari Bapak Sihono SAG. Selain itu juga terdapat penyerahan santunan tausiah dan dilanjutkan dengan penutupan. Alhamdulillah, dari sekolah memberikan sedikit santunan berupa uang sedikit, kemudian sembako. Mudah-mudahan dengan bantuan yang hanya sedikit yang dikumpulkan oleh anak-anak dan wali murid bisa sedikit untuk membantu dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Rohimah SPD selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah Kauman Yogyakarta mengungkapkan bahwa dengan penyelenggaraan kunjungan silaturahmi ini bertujuan untuk silaturahmi dan permohonan doa sehingga nanti yang dicita-citakan oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah Kauman akan terkabul. Ia juga berharap agar anak-anak memahami apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekitar dan ada rasa berbagi terhadap sosial. Dan tujuan kunjungan ini yang pertama adalah silaturahim, yang kedua dari anak-anak SD Muhammadiyah Kauman khususnya kelas 2 dan kelas 3 ingin berbagi dengan teman-teman dari pondok pesantren dan panti asuhan di Imogiri ini, karena untuk menyisihkan, bermohon untuk doa sehingga nanti apa yang dicita-citakan anak-anak itu terkabul. Dengan diadakannya kegiatan kunjungan silaturahmi di Pondok Pesantren Panti Asuhan Abdul Alim Muhammadiyah Imogiri ini, diharapkan mampu membantu dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan Afi melaporkan untuk Kawan Cerdas di rumah.